maminya Ari juga masih upload foto sama aku, sama Ibrahim, aku sama Ari dulu, karena kita memang kayak family. Dan kalian sadar gak sih, mau kalian hujat kita segimananya, kalian tuh paling cuman menyinggung sedikit hati seorang ibu yang udah kehilangan anaknya di usia 28 tahun. Kita tuh masih upload aja foto. Maminya Ari juga masih upload foto sama aku, sama Ibrahim, aku sama Ari dulu, karena kita memang kayak family. Dan kalian sadar gak sih, mau kalian hujat kita segimananya, kalian tuh paling cuman menyinggung sedikit hati seorang ibu yang udah kehilangan anaknya di usia 28 tahun. You have no idea how sad that is. You have no idea betapa sedihnya seorang ibu itu kehilangan anak. Tahu gak? So whatever you guys wanna say, lu mau bilang hari ini, hari itu, kita tuh gak ada. Kita tuh ketawain sebenarnya kayak ya udah terus kenapa gitu loh. You have no idea how sad that is. Lo kehilangan anak usia 28 tahun. Ari itu pinter banget anaknya. Pinter banget, I swear to God. She's very smart. Dia juga rajin banget. Selama di LA, dari dulu zaman gue pacaran aja, dia itu dia ambil license buat jaga kolam renang. Coba, gila gak lo? Buat jaga kolam renang di museum. Kalau kalian suka lihat tuh di TV-TV, misalkan ada kalau di LA kan terkenal sama LACMA tuh, yang ada lampu-lampu gitu. Itu namanya LACMA. It's a museum. Dia kerja di situ, jaga kolam renang. Lu mengenal, gua gak menyinggung keluarga lo. Yang menyinggung tuh lu pada, kalian itu suka nyinggung-nyinggung bilang, iya itu kan si Ibrahim anaknya dia, iya kan anak kan belum pernah move on, iya kan anak kayak gini. What for? Coba deh, what for? It's freaking insane, man. Coba dicek deh kejiwaannya. So weird, buat apa sih ngomong kayak gitu? It is up to me, it is my problem, it is my life, it is up to me. Freaking dumb. Iya, cek kodam deh lo pada, bener deh Nema. Nema apa Nima tuh namanya? Cek kodam deh pada. Kalau gue juga gak bisa move on dari tadi, so what? Dia memang orang yang paling baik, dia orang yang gentle, dia orang yang luar biasa buat gue. So what? Kenapa? Nah, kalau gue gak bisa move on dari dia, of course gue gak bisa move on dari dia. He was such a gentleman, he was so damn good as a person. Coba. Jadi kalau lu mau ngata-ngatin, go ahead. Lu yang apaan dong? Kenapa gak nikah? What? Gue putus sudah lama banget. Gue putus itu 2000 berapa? 2012, 2011. Gue ketemu Ari aja 2000 berapa? 2015 gue ketemu, jauh banget. So fucking dumb. Nah ini bahkan sekarang kayak gue udah punya pacar lagi gitu. Kayak orang masih aja. Lu yang kasihan, setan. Lu yang kasihan. Lu dan omongan lu yang gak jelas itu tuh lu yang kasihan. Jajanan apa? Aku ada jajanan. Biasa we, lu lah yang biasa. Kasihan lo orang tuh. Kalian tuh kayak kadang-kadang kalau komen di IG-nya tuh kayak gimana banget. Aduh, you guys have no idea how it feels. Gila, anaknya umur 28 tahun, laki-laki. Aduh. Sedih loh, jangan kayak gitulah. Gua nggak pernah kasih bahan loh. Jangan nyakitin hati orang tua lah, kasihan loh. Nanti kalau kalian udah punya anak, aduh, bayar doa yang baik deh lo.
Iya teh, kasihan teh, masalahnya teh orang, ih ya Allah, gue kadang-kadang kayak ngeliat gila ini orang-orang pada mungkin emang pada belum punya anak kali ya, jadi mungkin pada belum tahu gitu rasanya tuh kayak gimana. Mau sholat tapi turunin dulu ya tuh ya segi makan gue masih sini. Ntar lagi sholat terus bobo deh. Masih pada bocah, iya somehow masih pada bocah, jadi mulutnya pada kayak gitu, kayak belum pada ngerti aja kali ya kalau punya anak tuh kayak gimana nanti. Kasian tahu, bener nggak daun kari? Masa lu ngeliat orang kehilangan anak terus lo ngatain gitu kayak kenapa ya lo? Do you have problem with yourself? Ini lagi, jangan bahas-bahas operasi muka, operasi ini, operasi itu, udahlah. Aduh, gak pakai duit lupa ada juga kan mereka, iya. Betul, Siti Nurjoy, enjoy, Siti Nurjoy, Siti Nur, enjoy. Betul, enjoy. Bener Siti Nur. Kalau lu mau OP apa yang di OP nggak ada. Nggak ada mau nanam rambut juga. Kapan balik Indo? Aku lagi di Indo. Ih kamu ngedoain aku keluar ya, makasih. Hai. Thank you, Bung Lex. Ini merah semua gara-gara habis makan pedes, Wak. Who's this? GF, where are you from? From Jakarta. Oh, hi, thank you. Iya, aku dikasih garland, thank you. Bukan TV, itu buat ini alat penyedot kalau lagi masak. Gua lagi kepengen sekali pergi, cuman I don't know when. Exhaust, yes, betul. Cooker hood, ya ya benar, bisa dibilang juga cooker hood, cooker hood, exhaust, whatever, that's it. Kapan syuting lagi? Belum. Guys, aku capek kayaknya abis makan, emang bener-bener ngantuk banget ya gua. Kita akhiri dulu live ini. I will see you guys. Bye bye. Hah? Enggak, udah baru mau udahan gua. Tata. Tata bye bye. Thank you yang udah mau kasih macam-macam gift-giftan. Bye bye.